Mereka adalah ancaman sebenar kepada negara, ancaman sebenar kepada Islam, ancaman sebenar kepada perlembagaan kita. Tetapi tutup dengan hanya sekadar minta maaf. Kau dah sentuh tentang isu umat Islam, kau dah campur tangan isu umat Islam, dan macam-macam kontroversi kau dah buat, and then kau hanya minta maaf saja. Minta maaf. Minta maaf, itu saja. And then they expect orang Islam kita macam mana? Macam orang bodoh, macam pengecut. Oh, dia dah minta maaf dah, dah lah tu. Kita dah duduk diam sajalah, kenapa nak kecoh-kecoh? Ini mentaliti umat Islam kat Malaysia sekarang ini. Hanya dengan minta maaf saja sudah selesai segala masalah, sudah tutup segala kes, sudah tutup segala cerita. Dan itulah kemenangan umat Islam, kerana orang itu sudah minta maaf. Habis kalau dia dah minta maaf, you expect dia takkan buat lagi? No man, dan dia takkan diam begitu saja. Ada langkah seterusnya. Setiap langkah tu dia akan test market kita. Tu dia buat lagi, and dia minta maaf. Orang yang sama buat lagi, dia minta maaf. Sampai Abang Jamil mampus. Dan begitulah sekiannya umat Islam seperti kita ini diperbodohkan dengan hanya meminta maaf. Bak kata DMA ini semua nerd, bocah, bocah orang kata. Aku dah kata dah, sebenarnya isu 3R ini hanya applicable untuk pembangkang saja dan juga mana-mana pihak yang mengkritik kerajaan, yang tak menyebelahi kerajaan saja. 3 pagi pun sanggup PDRM pergi tangkap dia. Tapi bila mai daripada pihak dia sendiri dan terang-terang campur tangan umat Islam, terus kes masalah selesai dengan hanya meminta maaf. Kata kononnya khilaf. Guys, inilah perangai sebenar mereka, inilah belang mereka, the true color of them, menunjukkan bahawa mereka adalah ancaman sebenar kepada negara, ancaman sebenar kepada Islam, ancaman sebenar kepada perlembagaan kita. Tetapi tutup dengan hanya sekadar minta maaf. Sedang kita dah tahu siapa diri mereka sebenarnya. How low value we are. Guys, diorang ni tak representkan orang Cina, diorang tak representkan non-bumi putra, dan tak representkan kepada bangsa agama mana-mana. Sebab mereka adalah mereka. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.